Halo YouTube, kembali lagi bersama saya di Agusti Channel. Kali ini kita mau kulineran. Saat ini kita lagi di Kota Semarang. Ada rekomendasi dari teman, ada mie ayam Jakarta. Ini di daerah Krapyak, Perumnas Krapyak. Namanya mie ayam Jakarta Mbak Inge. Ada mie ayam goreng juga. Mari kita langsung cek lokasi. Nah, itu lokasinya ya. Sorry guys, mie ayam Bandung ternyata ya. Nah, ini proses pembuatan mie ayam gorengnya ini ya guys. Ini dengan Mbak Ingenya. Ini sudah viral guys, ini terkenal. Jadi yang pengen ke mie ayam Bandung, yang pengen mie ayam Bandung bisa mampir ke sini, ke Semarang, di daerah perumahan Perumnas Krapyak Semarang Barat ya, browsing aja. Nah ini ya teman-teman, ini mie ayam Bandungnya, ayam Bandung ya, ada pangsit gorengnya, ini ayamnya seperti ini istimewa, recommended ini dari teman saya. Saya akan menurut ya, ini menurut anak saya ngomongnya enak banget. Nah, enak banget, enak sekali teman-teman. Saya coba tes ya teman-teman. Coba saya tes. Maknyus teman-teman, mantap banget. Jadi teman-teman yang berdomisili di Semarang atau teman-teman yang di luar kota, pas waktu di Semarang ingin kulineran mie ayam Bandung, bisa datang ke mie ayam Bandung Mbak Inge di daerah Perumnas Krapyak ya, Semarang Barat, pinggir jalan posisinya teman-teman. Nah, ini taburan ayamnya melimpah, tidak pelit. Nah, ini nggak ada obat teman-teman, saya bisa habis 10 porsi ini teman-teman. Saya lagi pesen mie ayam goreng atau mie yago. Oke ya, coba kita tunggu mie yagonya. Gimana ibu, enak nggak rasanya? Mantap. Wah, mantap teman-teman. Terasa mantap. Nah, bumbunya terasa mantap katanya. Ada apanya ya, namanya ya, yang kering-kering tapi di kuah ya, itu namanya apa namanya? Nah. Yang ini ya. Apa ya? Situ aja yang bikin. Nah, itu penjualnya teman-teman, Mbak Ingenya yang melayani, yang mempersiapkan mie ayamnya. Ya. Ya, ini pokoknya Haujo Xi Jinping teman-teman. Ini pesanan, nah ini pesanan saya guys, level 5. Nah, level di sini ada mie ayam gorengnya, ada levelnya 1 sampai 5. Ini digoreng dulu. Nah, ini pesanan saya mie ayam goreng guys, sudah jadi. Nah, seperti ini penampakannya, digoreng dulu. Udah tak tahan.